Terima kasih Anda masih di Kompas Kalsel, Saudara. Harga bawang merah di Pasar Bauntung Banjarbaru mengalami kenaikan harga. Harga bawang naik sejak satu pekan terakhir. Harga komoditas bawang merah mengalami kenaikan harga sejak satu pekan terakhir, dari Rp30.000 menjadi Rp43.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi secara bertahap. Bawang putih juga mengalami kenaikan harga, namun tidak terlalu signifikan. Pedagang mengatakan kenaikan harga terjadi karena menjelang akhir tahun. Sudah naik. Berapa? Dari 30 sekarang itu sudah 43. 43 lah. Itu berapa lama sudah naiknya, Paman? Kurang lebih 1 minggu. Lebih dari 1 minggu? 1 hari. Berbeda dengan komoditas bawang merah dan bawang putih yang mengalami kenaikan harga, komoditas cabai justru kembali turun harga setelah satu minggu sebelumnya sempat mengalami kenaikan harga. Saat ini harga cabai japla Rp35.000 per kilogram. Seminggu sebelumnya harga cabai japla Rp40.000 per kilogram. Kemarin sempat ada kenaikan sedikit, tapi ini turun lagi. Berapa sekarang, Pak? Kemarin itu naiknya per kilonya 5.000. Mm-hmm. Sekarang turun lagi, baik dari kasar. Berapa jadi sekarang, Pak? Sekarang sekilonya 35.000. Dijelaskan pedagang turunnya harga cabai karena banyaknya stok cabai dari Sulawesi. Nabila Sefa, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.